Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat dimudahkan untuk berjumpa kembali hadir di dalam program basis, yakni kelas tatap muka via online melalui aplikasi Zoom yang nantinya akan diampu oleh guru kita Ustaz Riga Hafizallahu Ta'ala. Dan insya Allah untuk pertemuan pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-32, dan Alhamdulillah beberapa peserta juga telah hadir. Dan sebelum dimulai, ana ingatkan kembali untuk menyiapkan alat tulisnya dan juga meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah untuk nantinya agar dapat dimudahkan dalam mengambil faedah yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh guru kita Al-Ustaz Riga Hafidhullah Ta'ala. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Ustaz Riga Hafidhullah Ta'ala untuk memulai materinya. Tafadhol Ustaz. Tayyib, syukran, jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, kita kembali bertemu dalam program pelajaran membaca kitab Arab Gundul dalam pertemuan yang ke-32 ini. Ini adalah buku panduan kita, yaitu Kitabul Ilmi, dan kita Alhamdulillah telah memasuki bab kedua dari bab kedua, yaitu pasal pertama, Adab Menuntut Ilmu. Kita merujah kembali bahwa sebelumnya kita telah mempelajari bab pertama tentang definisi ilmu dan keutamaan serta hukum menuntut ilmu, yang terdiri dari 3 pasal tentang definisi. Pasal pertama tentang definisi ilmu, kemudian pasal kedua tentang keutamaan ilmu, pasal ketiga hukum menuntut ilmu. Nah, ini adalah bab kedua, yaitu tentang adab-adab penuntut ilmu dan sebab-sebab yang menolong penuntut ilmu tersebut untuk memperoleh ilmu. Dibagi ke dalam 2 pasal, yaitu pasal pertama, adab-adab penuntut ilmu. Yang kedua, sebab-sebab yang menolong untuk memperoleh ilmu. Nah, pada minggu sebelumnya, kita sudah membahas 2 paragraf. Kita merujuk kembali bahwa adab penuntut ilmu itu semestinya beradab dengan adab sebagai berikut. Yang pertama, ikhlas meniatkan menuntut ilmu tersebut untuk Allah Azza wa Jalla dan juga negeri akhirat. Karena Allah SWT menganjurkan dan memotivasinya. Ya. Yaitu dalam ayat Surat Muhammad ayat ke-19, fa'lam annahu la ilaha illallah. Allah memerintahkan kita berilmu, ilmuilah bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah selain Allah. Ya, jika Allah memuji atau memerintahkan sesuatu, maka itu menjadi ibadah. Berarti menuntut ilmu itu adalah ibadah. Ibadah yang mesti niat kita ikhlas karena Allah SWT. Oleh karena itu, wajib ikhlas kepada Allah dengan meniatkan ilmu tersebut wajah Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang itu meniatkan menuntut ilmu syar'i untuk memperoleh ijazah atau syahadah, atau untuk mencapai kedudukan tertentu, atau ingin menginginkan dunia, maka dia akan terancam dengan hadis, man ta'allama ilman yubtaghu bihi wajhullahi
la yata'allamuhu illa liyusiba bihi aradan minad dunya. Barang siapa yang belajar ilmu yang semestinya dia mengharapkan wajah Allah, tetapi dia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh bagian dari dunia, lam yajid arful jannah yaumal qiyamah, dia tidak akan memperoleh wanginya surga di hari kiamat. Artinya dia tidak masuk ke dalam surga. Ini adalah peringatan yang keras. Nah, kemudian kita akan membahas paragraf berikutnya, paragraf ketiga. Ya, ini adalah paragraf ketiga dari kitab Kitabul Ilmi karangan Syekh Ibnu Utsaimin dari pasal yang pertama. Siapa yang ingin mencoba untuk membaca? Tafadhol. Klik raise hand. Ada yang ingin mencoba? Atau ditunjuk saja ya. Coba Pak Agung. Nah, Pak Agung bisa? Maaf, nah, Ustaz. Coba, dicoba Ustaz. Aja ya. Tidak apa, salah ya. Tidak masalah. Tafadhol. Lakinna lauqala. Lakin. Lakinna. Lakin. Lakin lauqala talibul ilmi. Ana uridu an anala syahadata la min ajli hadin minat dunia. Minat dunia. Walakin li anna an nuluma asbaha maka mikyasan alimi. Mikyasun. Mikyasul alimi. Asbaha mikyasul alimi. Fiha syahadatahu. Terus. Fanakulu. Ida kanat. Niyat. Tul insani. Naila syahadati min ajli nafil khalqi ta'liman au iradatan au nahbiha. Nahwa. Fahadihi niyatun salimatun. La tadurruhu syai'an. Liannaha niyatun haqqun. Niyatu haqqin. Terus. Wa innama dzakarna ikhlasu fi awwali adabi talibil ilmi li anna al ikhlasu asasun fa'ala talibil ilmi ayyanwiya fi talabil ilmi imtithala amrillah. Imtithala amrillah.
azza wa jalla. Li'anna allaha azza wa jalla amara bil ilmi. Faqala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dambik. Ya, baik. Sekalian terjemahkan ya. Lakin. Maaf, Ustaz. Coba. Akan tetapi. Andai kata. Seorang penuntut ilmu berkata. Ya. Saya menginginkan. Untuk mendapatkan. Ijazah. Tidak. Bukan balasan. Tidak karena. Tidak karena. Bagian minat dunia. Sebagian dari dunia. Ya, tidak karena ingin mengambil bagian dari dunia. Ya. Tidak karena ingin mengambil dari dunia. Walakin akan tetapi. An-nuzuma. An-nuzum itu apa? Bait. An-nuzum. Sistem. Apa yang bagusnya ya? Susunan. Nuzum. Ada yang tahu apa nuzum? Lebih tepatnya apa? Karena sistem adalah sistem. Sistem yang menjadi takaran, sistem yang menjadikan tolak ukur, yang menjadikan tolak ukur orang yang berilmu terhadapnya syahadat atau orang yang berilmu, orang yang menjadikan tolak ukur orang yang alim itu, orang yang alim itu ada pada ijazahnya. Fanaqulu, maka kami berkata apabila niat seorang. Jadi maksudnya gini, jadi kebiasaan di masyarakat itu kan kalau orang yang bergelar, orang yang punya ijazah itu, itulah yang menunjukkan dia itu orang alim gitu. Itu maksudnya. Jadi dia itu sebenarnya tidak ingin mengambil bagian dari dunia, tetapi karena kebiasaan atau aturan atau sistem yang ada di lingkungan itu membuat tolak ukur seorang alim itu ada pada ijazahnya. Maka kita katakan, terus. Maka kita katakan apabila niat seorang manusia ingin mendapatkan syahadah dari sebagian manfaat jika niat seseorang memperoleh ijazah itu karena dari sebagian min ajli, karena atau untuk memberikan manfaat, untuk memanfaat memberikan manfaat kepada makhluk secara pengajaran atau secara administrasi atau sejenisnya, maka ini maka adalah niat tersebut yang selamat. Tidak memadorotkan sedikit pun. Iya. Karena dia adalah niat. Karena niatnya benar. Yang benar. Niatnya benar. Karena itu adalah niat benar. Ya, jadi dia syahadahnya itu supaya itu secara administrasi saja gitu. Karena kalau dia tidak punya ijazah, dia malah orang tidak menjadikan dia tuh seorang alim gitu. Tidak menganggapnya sebagai seorang yang alim. Dia sekedar memperoleh ijazah tersebut hanya orang tuh supaya percaya kepada dia gitu kan. Maka dia itu tidak masalah. Itu maksudnya. Terus dan hanyalah kami
Kami mengingatkan keikhlasan. Menyebutkan keikhlasan. Menyebutkan keikhlasan di awal di awal 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 adab-adab penuntut ilmu. Dikarenakan ikhlas, karena ikhlas adalah suatu hal yang pokok. Ya, betul. Terus dan wajib atas penuntut ilmu. Ya. Untuk meniatkan dalam menuntut ilmunya imtithalan mengharap melaksanakan perintah Allah. Karena melaksanakan perintah Allah. Azza wa Jalla. Karena Allah memerintahkan ilmu. Bil ilmi, untuk ilmu. Faqala ta'ala maka awbar fiman fa'lam maka ketahuilah annahu bahwasanya dia la ilaha illallah, dia atas sembahan yang hak selain Allah, wastaghfir li dzambik, maka mohonlah ampunlah atas dosa kalian. Iya, jadi Allah memerintahkan ilmu. Ini fa'lam tu ilmuilah. Fa'lam. Jadi Allah memerintahkan kita untuk berilmu. Ya, baik, kita akan membahas ya tentang i'rabnya. Ya, syukran kepada Pak Agung. Ya, alhamdulillah. Bagus ya. Nah, kita bahas satu persatu. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Ya, salam. Minta tolong yang kemarin diterjemahkan Ustaz. Yang mana? Yang pertemuan kemarin. Ini, faqala ta'ala fa'alaman umat. Ini Ustaz. Faqala ta'ala Allah berfirman fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir dzambik. Itu kan? Kemudian wasana wal ulama itu dari situ. Ya, ya Ustaz, yang Ahad kemarin pokoknya. Wasana wasana'u 'alal ulama, pujian terhadap ulama. Minggu kemarin mulai dari ya dari situ ya. Pujian terhadap ulama di dalam Al-Qur'an itu ma'ruf, ya, dikenal. Wa idza asnallahu, dan jika Allah memuji terhadap sesuatu atau memerintahkannya, maka dia menjadi ibadah. Ya, karena Allah memuji ilmu dan memuji ulama, maka menuntut ilmu itu menjadi ibadah, itu maksudnya. Izan, jadi wajib ikhlas pada menuntut ilmu tersebut karena Allah. Dengan seseorang itu meniatkan menuntut ilmu wajah Allah dan wajah Allah. Kemudian wa idzana wal insan, dan jika seseorang meniatkan menuntut ilmu syar'i untuk memperoleh syahadah atau ijazah agar tercapai kedudukan atau posisi tertentu atau mencapai bagian dari dunia, ya, dia ingin dunia, mencapai kedudukan tertentu gitu ya, untuk kepentingan duniawi, maka dia terancam dengan firman Allah. Faqad qala, maka sungguh Rasulullah SAW sabda, barang siapa yang menuntut ilmu yang semestinya dia mengharapkannya, mengharapkan wajah Allah, dia tidak mempelajarinya kecuali untuk memperoleh bagian dari dunia, maka dia tidak akan memperoleh wanginya surga di hari kiamat. Ini yaitu wanginya. Wangi arfani adalah rihaha, itu maksudnya. Jadi tidak akan memperoleh wanginya surga di hari kiamat, dan ini adalah peringatan yang keras, yaitu pertemuan sebelumnya. Nah, Ustaz, yang sekarang tolong lagi Ustaz diterjemahkan yang sekarang ini. Oh, yang sekarang ini. Lakin laqala, seandainya atau akan tetapi jika seseorang penuntut ilmu mengatakan, saya menginginkan ijazah bukan karena dunia, tetapi karena sistem yang menjadikan tolak ukur seorang alim itu ada pada syahadatnya atau pada ijazahnya. Maka kita katakan, jika niat seseorang itu memperoleh syahadah karena
atau untuk manfaat makhluk secara pengajaran atau secara administrasi atau semisalnya, maka ini adalah niat yang selamat, tidak memudaratkannya sesuatu pun, karena ini adalah niat kebenaran. Wa inna mazakarna, dan hanyalah kami menyebutkan ikhlas ya, di bab yang awal dari adab-adab penuntut ilmu tersebut. Jadi kan dia menyebutkan di pertama kan, pertama jadi di sini tadi sebelumnya. Ini al-amrul awal ikhlasun niyah. Nah, hanyalah kami menyebutkan itu di pertama kali dalam adab-adab menuntut ilmu, karena ikhlas itu adalah asas pokok. Maka wajib bagi penuntut ilmu untuk meniatkan menuntut ilmu tersebut dalam rangka menjalankan perintah Allah. Karena Allah Azza wa Jalla memerintahkan ilmu. Allah Ta'ala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dzambi. Ya, cukup Bu Ummu Yasin. Ustaz, jazakallahu khairan. Baik. Sekarang kita bahas i'rabnya lakin. Lakin ini huruf apa namanya? Beda lakin dengan lakin. Lakin. Nah, lakin ini ada dua ya. Pertama, dia ini bukan posisi yang kalimat ini ya. Pokoknya kalau lakin itu ada dua kemungkinan. Pertama, dia huruf ataf. Nah, yang kedua, dia bisa jadi huruf ibtida. Ibtida. Nah, dia sebagai huruf atof, jika atof isim ke isim, misalkan maja'a Muhammadun lakin Zaidun. Ini adalah huruf atof. Ya, huruf atof. Dia syaratnya harus isim dan isim. Dan syarat kedua, dia harus ada huruf nafi. Ya, huruf nafi. Nah, lakin yang di sini ini adalah huruf ibtida. Ya. Nah, harfu ibtida'in, kemudian dia memberikan faedah listidrak. Listidrak itu untuk mengoreksi dari kalimat sebelumnya. Jadi kalimat sebelumnya kan mengatakan kalau seorang memperoleh syahadah, ya, memperoleh syahadah nih, maka dia terancam ini. Nah, kemudian dia mengoreksi kalimat tersebut, lakin lau, seandainya atau jika. Lau di sini adalah huruf harfu syartiyah. Huruf syartiyah. Dia adalah huruf syarat. Huruf syarat, tapi dia tidak menjazamkan. Dia bermakna in. Nah, tapi dia tidak menjazamkan. Dia mirip in, tapi dia tidak menjazamkan. Kalau seandainya di sini ada fi'il mudhari', dia tidak menjazamkan. Nah, ini di sini adalah fi'il madhi. Ya. Fi'il madhi, kemudian ini fa'il, kemudian ini mudhaf ilaih. Ya. Ini wahuwa mudhaf, ini mudhaf ilaih. Ada yang ingin tanyakan sampai sini? Nah, perlu tambahan ya, tidak semua lau ini adalah bermakna in ya.
dia huruf syartiyah ini ada yang bermakna in, ada yang huruf syartiyah imtina'iyah. Imtina'iyah yang artinya seandainya. Ya. Kalau ini artinya jika ya. Kalau seandainya itu beda lagi. Misalkan seandainya kamu datang maka saya akan memuliakanmu. Nah, tapi dia sebenarnya tidak datang. Misalnya lau jikta la akramta. La akramtaka. Seandainya kamu datang, saya akan memuliakanmu. Nah, dianya tidak datang. Dan dia juga tidak memuliakannya karena kamu tidak datang. Nah, ini namanya lau imtina'iyah. Lau syartiyah imtina'iyah. Ya. Imtina'iyah. 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 Limtina'i jawab imtina'il jawab limtina'il syar. Imtina' itu tahu nggak? Dia terhalang. Imtina' ini terhalang. Terhalang dia menghormati atau tidak terjadi. Dia tidak terjadi. Saya kan tidak menghormatimu kan? Nah, dia terhalang atau tidak terjadi karena tidak terjadinya syarat ini. Karena kamu tidak datang. Nah, itu artinya lau syartiyah imtina'inya. Lau syartiyah intina. Jadi lau itu sebenarnya banyak ya. Ada lau itu lau masdariyah, ada lau atamanni. Tamanni itu berharap ya. Kemudian ada syartiyah ghairu imtina'iyah, syartiyah imtina'iyah dan lain-lain. Nah, itu ada beberapa jenis ya. Nah, dia kalau sebagai syartiyah dia huruf bukan isim ya. Karena syartiyah itu ada huruf isim, huruf syartiyah ada isim syartiyah. Itu secara sekilas, kalau ini dia maknanya in ya. Seandainya jika ya, lebih tepatnya jika menurutmu itu mengatakan. Saya ingin, ana uridu ini kalimat jumlah mufidah ya. Kalimat yang lengkap, yang mana ada jumlah ismiah. Jumlah ismiah ini, dia fi mahalli. Fi mahali nasbi. Asli. Ya, fi mahali nasbi. Maf'ulun bihi. Ya, maf'ul bihi dari? Qala. Ya, betul. Ya. Maf'ul bihi dari qala. Jadi qala ini ada selalu ya, atau umumnya, maf'ul bihnya berupa jumlah. Ya, ana uridu an ana la syahadah, jadi jumlah itu adalah maf'ul bi dari qala. Ya, ini talibul ilminya adalah fa'il ya, ini fa'il. Fa'il ini maf'ul bi-nya. Nah, kemudian maf'ul bi-nya berupa jumlah yang mana terdiri dari mubtada dan khobar ya kan, jumlah ismiyah yang mana mubtadanya adalah ana. Ana dhamirun munfasilun marfu'un. Ya marfu'un dhamirun munfasilun mabniun ala sukun. Ala sukun ya. Jadi ada sukun di sini, mabniun ala sukun fi mahalli ya, mahalli rafi. Fi mahalli rafi mubtada ini. Ya. Kemudian khabarnya adalah jumlah ini, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Uridu an anala. Jadi jumlah ini jumlatun fi'liyatun fi mahalli rafi'in. Fi mahalli rafi'i khobari mubtada'in. Ya. Jadi jumlah uridu an anala ini adalah khobar.
tapi khobar dari ana ya. Khobar dari ana. Kemudian uridu di sini fa'ilnya mana? Uridu mustatir ya. Ya, domirun mustatirun takdir wajib ya. Domirun mustatirun fihi wujuban. Takdiruhu ana. Ana ya, takdiruhu ana. Jadi ana di sini maksudnya. Takdiruhu ana. Kemudian analah ini adalah an dan masdarnya. An dan fi'ilnya. Jadi an masdariyah dan fi'ilnya. Ini adalah fi mahalli rofin. Nasbin. Nasbin. An anala. An sama dengan a tambah dengan anala. Itu fi mahalli nasbin. Nasbi apa? Fi mahalli nasbi. Maf'ulun bi. Ya, maf'ul dari mas, dari siapa? Urid. Dari urid ya. Jadi maf'ul bi dari uridu. Kalau yang kalimat ana uridu itu adalah maf'ul bi dari qala. Kalau an anala ini adalah maf'ul bi-nya dari uridu. Oh, ya. Gitu. Ya, anala di sini adalah fi'lun madhi atau fi'lun mudhari. Fi'lun mudhari'un mansubun bi'an. Nah, bi'an dengan an. Ya, wa 'alamatu nasbi al-fathatu zahiratu fi akhirih. Wa fa'iluhu. Fa'ilnya siapa? Anala. Domirun mustatirun fihi wujuban. Wujuban takdiruhu ana. Ya. Anala syahadah. Syahadah di sini adalah ini maf'ul bi dari anala. Dari anala. Ya. Jadi di sini ada tiga maf'ul bi-nya. Pertama, ana uridu kalimat semuanya ini. Kemudian an anala ini maf'ul bi juga tapi maf'ul bi dari uridu. Syahadah ini maf'ul bi juga tapi maf'ul bi dari anala. Ya. Kemudian la min ajli. La di sini adalah huruf nafi. Oh, nafi ya. Ya, nafi biasa ya, bukan nafi lil jins. Oh iya, benar. Nafi, huruf nafi. Jadi la itu ada huruf nafi lil jins, ada juga huruf nahi. Nahi itu larangan. Ya. Kemudian min ajli ini adalah jar majrur muta'alliq kepada anala. Ya, anala ya. Ana uridu an anala la mi ajli ya. Jadi dia muta'alliq kepada anala tapi dia terpisah oleh asyhadah dan lain. Ya. Kemudian wa mudhaf ya. Ini jangan salah baca ajal ajli ya, kalau dibaca ajal itu artinya ajal ya, waktu. Kalau ajli itu artinya sebab. Ya, bisa juga ajalli bisa juga maknanya beda lagi. Jadi ini harus ada zuk atau perasaan kita ya karena kita terbiasa membaca dan juga bisa memahami ini artinya min ajli ini dengan sebab. Nah, kalau sebab itu ajl disukun tengahnya. Ajli hazin minat dunia. Hazin ini adalah mudafun ilai. Mudaf ilaih yang artinya apa nih? Azim. Bagian dari dunia. Saya ingin memperoleh syahadah itu bukan karena bagian dari dunia atau bukan karena ingin memperoleh bagian dari dunia. Ya. Walakin nawa di sini adalah huruf. Walakin. Atof ya, sudah. Huruf atof atau huruf apa istinafiyah bisa ya atau huruf ibtidaiyah. Ya. Lebih tepatnya apa? Ana uridu an ana la syahada la bi ajli hadzal dunya walakin. Atof ke situ. Huruf atau huruf apa
Bisa dua-duanya ya. Kalau huruf atof kira-kira istinafiyah dia baru ya, kalimat baru. Kalau atof atofnya kemana itu ya? Karena ya huruf-huruf ibtidaiyah lebih tepat. Huruf istinafiyah dia melanjutkan dari kalimat ini ya, huruf istinafiyah. Kemudian lakin ini juga ini huruf ibtidaiyah. Karena dia bukan menghubungkan antara isim dan isim. Ya, walakin li'annan nuzuma. Karena akan tetapi karena sistem ya. Lebih tepatnya apa ya? Kalau nuzum berarti sistem ya. Nizam berasal dari kata nizam ini jamak taksir ya. Ya sistemnya lah, karena sistem itu menjadikan menjadikan tolak ukur orang orang berilmu itu adalah syahadahnya atau ijazahnya. Jadi di sini an-nuzuma dia mansub karena isim li'anna ya, isim li'anna. Kemudian khobarnya adalah asbaha. Seluruhnya ya. Asbaha miqyasul 'alim fi jadi jumlah. Jumlah asbaha miqyasul 'alim itu adalah khobar dari li'anna. Ya. Kemudian asbaha ini asbahanya adalah saudaranya kana. Ya, akhwat kana, min akhwati kana. Jadi sehingga dia merafakkan isimnya dan menasofkan khobar. Menasofkan khobarnya. Khobarnya mana? Mahfuz ya, Ustaz. Khobarnya ini makanya dibaca syahadata. Oh, syahadata. Oh, iya, iya. Ini adalah khobar khobar asbaha. Oh. Oh. Ya, khobar asbaha yang mana ini adalah isim. Isim asbaha. Ini isimnya, ini khobarnya. Ya. Maka dibaca mikiyasu, ini isim asbaha, marfu'un. Ya. Marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu zahiratu. Wa huwa mudhaf. Ya. Nah, asbaha ya muzakkar. Mikiyasu ini muzakkar ya. Jadi dia an-nuzum ini mu'annas. Dia bukan asbahat karena isimnya itu bukan an-nuzum ini, tapi isimnya adalah mikyas. Nah, mikyas ini mikyas ini adalah pola apa yang dipakainya? Isim alat, Ustaz. Ya, isim alat. Ya. Isim alat sama seperti halnya miftahun ya. Nah, berasal dari kata kosa. Kosa artinya apa? Membandingkan. Mengukur. Mengkiaskan. Ini mengukur. Mengukur ya. Untuk mengukur. Alat mengukur. Nah, isim alat itu bukan hanya bermakna fisik ya, tapi juga dia bermakna selain fisik apa? Maknawi ya. Ada makna fisik, ada maknanya itu maknawi. Bukan berarti dia alat ukur secara fisik ya. Kalau fisik itu kan seperti kunci. Kunci itu kan ada bentuk fisiknya ya. Kemudian gunting. Ano, gunting itu kan zat, ya, isim zat. Sisir itu. Itu kan bentuknya fisik ya. Nah, kalau alat isim alat ini juga bisa secara maknawi ya. Mikiyasu itu artinya tolak ukur secara maknawi. Dia tidak ada fisiknya. Ya. Mikiyasul alim. Dia mudhaf, kemudian ini mudhaf ilaih. Mudhaf. Mudhaf ilaih, kemudian fiha. Jarmajurur. Fiha jarmajurur muta'alik kepada? Asbaha. Mikiyasu. Mikiyasu. Mikiyas. Asbaha. Mikiyasu fiha. Oh iya benar-benar. Mikiyas tolak ukur padanya. Ya. Kemudian syahadatah
Nah, ini adalah khobar dari asbaha. Dari asbaha. Miqyasu fiha syahadata. Tolak ukur padanya itu adalah syahadatnya. Dan memang di lingkungan atau kondisi ya, kondisi di lingkungan kita dimanapun itu, ketika seorang itu bergelar, maka dia akan lebih didengar. Ya, berbeda dengan mungkin zaman dulu ya. Zaman dulu kan belum ada gelar sarjana atau semisalnya. Kalau sekarang, ya orang akan melihat gelarnya ya, ke tingkat pendidikannya. Gitu. Nah, jika seorang itu menuntut ilmu karena gelarnya itu bukan karena dia ingin mendapatkan pujian atau mendapatkan kedudukan tertentu, tapi dia, agar dia itu didengar oleh orang sehingga dapat memberikan manfaat. Ya, memberikan manfaat, lebih mudah untuk menyampaikan nasihat kepada orang. Maka dia memperoleh gelar tersebut. Niatnya untuk itu, maka itu adalah niat yang selamat. Itu maksudnya. Hu-nya muta'alliq kemana Ustaz? Syahadatahu? Syahadat, alim. Ya. Kembalinya ke alim. Oh, ke alim. Kalau anu ha, hu yang itu syahadah itu. Syahadatahu. Kembalinya kepada hu-nya kepada alim. Oh, alim juga. Kalau fiha, hanya kembali ke anuzum. Oh. Ustaz Afwan. Ya. Kalau anuzum itu mufrad apa jama ya? Jama. Jama. Iya. Mufradnya? Nizamun. Oh, dan nizam ya. Fikra Ustaz. Ada lagi pertanyaan? Karena dia jama taksir, maka dia mu'annas. Tadi fiha itu muta'alik ke an-nuzum. Iya. Iya. Dan ke al-mikyas. Oh, iya. Mikyas karena tadi mu'annas itu ya jama zakar. Taksir, Ustaz. Mikyas itu muzakar. Iya. Mikyas muzakar. Kalau mau tahu apa jama atau mufradnya ya di itu ya di kamus almaani.com. Sini ana tunjukkan. Tapi yang Arab-Arab ya. Nah, diketik dulu. Nizam. Nah, ini. Ya, nizam itu jamaknya nuzum, bisa anzimah atau analzim. Ya. Tapi kalau Indonesianya jarang juga yang ada. Coba kita lihat. Nizam. Tidak ada ya. Nizam itu this system disiplin perintah komando. Jadi kalau melihat jamak taksirnya yang Arab ya, Arab-Arab. Kalau ini Arab Indonesia. Kamus Al-Ma'ani. Ya, kita lanjutkan fanakul ya. Fa di sini adalah harfu robitolil jawab. Dia menjawab dari lau. Lau sebelumnya itu kan dia huruf syarat. Nah, ini adalah jawab syaratnya fanakul.
Ya, fa-nya adalah jawaban dari lau. Ya. Fanaqulu, maka kami katakan atau kita katakan iza. Iza ini adalah isim syarat yang mana setelahnya adalah mudhaf ilaih. Jadi dia ini wa huwa mudhaf ya. Ismu syartin kemudian juga wa huwa mudhaf. Wa huwa mudhaf. Ismu syartin wa huwa mudhaf. Dan mudhaf ilaihnya adalah jumlah. Jumlah setelah iza. Ya, ini fi mahalli jarin bil idhofah atau mudhaf ilaih. Nah, kanat ini adalah apa kemarin? Fi'lun? Fi'lun madin. Fi'lun nakisun. Ya, pertama fi'lun madin yang nakis. Nakisun. Nakisun atau juga bisa nasikhun ya. Nakisun, nasikhun. Ya, naqis karena dia kurang. Kurang itu maksudnya harusnya fi'il itu ada fa'il. Tapi dia tidak ada fa'il. Maka dikatakan naqis. Kalau nasikh, ini dia membatalkan. Membatalkan amalan yang harusnya mubtada dan khobar sekarang menjadi isim kana dan khobar kan. Kalau izaknya fi mahali apa, Ustaz? Gimana, Bu? Izaknya fi mahali apa? Yang mana? Iza, iza. Oh, iza. Iza itu dia ini apa? Ya, fi mahali nasbi maf'ulun. Ya. Maf'ul fihi. Maf'ul fihi. Naqulu ya. Ya, maf'ul fihi. Maf'ul fi atau zarf ya. Maf'ul fi atau zarf. Zorof zaman. Zorof zaman, ya. Ya. Jika itu kan berkaitan dengan waktu, ya. Nah, kemudian niyatu adalah isim. Isim kanat, ya. Kemudian wa huwa mudhaf, ini mudhaf ilai, ya. Mudhaf ilai ini. Mudhaf ilai. Kemudian Naila, Nailanya adalah khobar kanat. Ya, khobar kanat. Wahwa mudaf. Wahwa mudaf. Kemudian ini mudaf ilai. Kemudian min ajli, min ajli ini adalah jar majrur. Muta'alliqi kemana? Ke Naila. Naila ya. Ya, Naila ini adalah isim masdar yang beramalan fi'il. Yang artinya memperoleh syahadat karena. Ya, jadi dia muta'aliknya kepada Naila. Min ajli naf'il khalqi ini adalah wahwa mudhaf, ini juga wahwa mudhaf ilaih, wahwa mudhaf, kemudian sama ini mudhaf ilaih ya. Ini mudhaf ilaih. Kemudian ta'liman, ada yang tahu nih ta'limannya apa? Apa ya? Hal bukan, hal ya, Ustaz. Hal? Masdar, Ustaz. Masdar itu maksudnya? Kedudukannya maksudnya? Iman, ta'liman. Apa maf'ul? Maf'ul yang karena itu apa ya maf'ul li ajli Ustaz. Tamyiz. Nah, jadi karena memberikan manfaat kepada makhluk apanya yaitu pengajaran, sistem pengajarannya atau secara atau apa namanya administrasinya. Ini administrasi.
pelajarannya. Ya, jadi dia ini lebih tepatnya tamyiz. Tamyiz. Jadi dia karena memberikan manfaat kepada makhluk apanya, yaitu dari sistem, dari sisi pengajarannya dan administrasinya atau semisalnya. Itu. Ya, kalau au di sini adalah huruf atof, di sini atof kepada ta'liman. Nah, kemudian ini juga atof. Ada pertanyaan sampai sini? Ustadz, untuk isim syarat yang harus idofa itu apa aja, Ustadz? Harus idofa ya. Iza, kemudian hina. Tapi itu bukan ini, Bu. Itu bukan isim syarat ya. Dia karena pada zorof. Zorof itu kan berbentuk mudof kan. Ini kan zorof nih. Zorof itu ada mudhaf ilaihnya seperti hina itu kalau setelahnya jumlah maka jumlah itu adalah maf'ul adalah mudhaf ilaih. Jadi antara apa sedang mikir ada nggak ya yang selain iza isim syarat ya isim syarat yang berupa mudhaf ada yang tahu? Kawana iza kemudian jadi hijau ada yang tahu selain iza walau-walau ya nanti ana lihat lagi apakah masih ada selain iza isim syarat yang berupa mudhaf. Naam, Ustaz, syukran. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, kalau tidak ada kita lanjutkan. Fahazihi, nah, fa di sini adalah huruf istinafiyah ya. Ini istinafiyah huruf permulaan atau melanjutkan dari kalimat sebelumnya. Hazihi di sini adalah isim. Isim isyarah. Isim isyarah. Jadi dia ismu isyaratin. Ya. Mabniun ala. Kasri. Kasri. Alal kasri. Ya. Di mahali. Di mahali. Rof'in. Rof'i mubtada'in. Mubtada'in. Ya. Di mahali rof'i mubtada'in. Kemudian. Khabarnya mana? Niatun. Ini adalah khabar. Ini tadi mubtada ya. Mubtada ini khabar. Kemudian salimatun. Naat. Naat. Naat dari niyah ya. Kemudian la nafi. La tadurru, la ini la nafi. Ya. Nah, jumlah la tadurru syai'un ini adalah na'at juga, tapi na'at yang kedua. Nah, ini na'at kedua berbentuk jumlah. Na'at pertamanya salimatun, na'at keduanya la tadurru syai'an. Ya. Jadi ini na'at juga. Jumlahnya ya, jumlah la tadurruhu syai'un, syai'an. Ya. Tadurruhu, fa'ilnya mana? Domir mustatir. Takdiru? Huwa. Iya. Iya, yang udu, iya. 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 Hazi. Hazi.
Fahadhi niyatun salimatun la tadurru syai'an. Fala la tadurru hadhihi syai'an. Kemudian hu-nya kembali ke mana? Ke siapa tidak memudaratkannya? Siapa memudaratkan siapa? Ajlinaf fi khalqin ta. Ajlinaf min khalqi, Ustaz, bukan. Bukan. Coba pakai dan insan. Nah, insan ya. Kita harus menggunakan zub atau perasaan. Ya. Untuk memahami kalimat itu, kita harus menggunakan perasaan. Ini adalah niat yang selamat, yang tidak memudaratkannya sesuatu pun. Nah, nyanya siapa? Memudaratkannya berarti memudaratkan seseorang itu, al-insan. Tidak memudaratkan orang tersebut sesuatu pun. Kemudian syai'an maf'ulun bih. Ya, maf'ul bih. Jadi dua maf'ul bih ya, tadurru. Punya maf'ul pertama. Syai'an ini bukan maf'ul bih yang kedua ya. Syai'an. Kalau tidak salah dia maf'ul mutlak dia. Ya. Sebentar ya, saya coba stres dulu. Ada yang tahu syai'an? Bisa dia maf'ul bih. Dia bisa dia maf'ul bih ya. Jadi ya duru Allah syai'an la yadurru Allah. Maf'ul bisani. Dia bisa maf'ul bih ya. Maf'ul bih atau dia bisa dikatakan naz'il khafid. Dia harusnya fi syai'in. Di syai'in. Fi syai'in. Nah, dihapusnya fi huruf khafid, huruf jar, maka menjadi syai'an. Ini memang ada kaidahnya ya. Namanya naz'il atau naz'u al-khafid. Khafid itu sama dengan jar ya. Khafat itu kan sama dengan jar. Huruf jar. Jadi di naz'a itu dicabut atau dihilangkan fi-nya. Asalnya adalah fi syai'in. La tudarru fi syai'in. Kemudian fi-nya dicabut, dihapus menjadi syai'an. Ini namanya naz'ul khafid. Naz'ul khafid. Ada syaratnya nggak, Ustaz? Ya, syaratnya secara makna aja dia sesuai lah dengan fi syai'in. Nah, sama seperti di awal dulu kita mempelajari ilmu al-ilmu lughatan. Al-ilmu lughatan. Ini kita sudah bahas ya, lughatan ini bisa beberapa kemungkinan ya. Dia bisa sebagai hal, bisa sebagai naib maf'ul mutlak, bisa juga sebagai naz'ul khafid. Asalnya adalah al-ilmu fi lughatin, al-ilmu di dalam bahasa. Jadi secara makna dia ada fi. Dicoba aja kalau ada fi sesuai enggak maknanya. Al-ilmu di dalam bahasa berarti benar kan, berarti dia naz'ul khafid, sama seperti ini la tadurruhu fi syai'in. Benar dia secara bahasa, jika kita masukkan fi sebelumnya, fi syai'in, maka dia benar maknanya.
Maka dia adalah naz'ul khafif. Khafif. Naz'ul khafif. Ini istilah, ini bisa dikatakan istilah baru, belum pernah dibahas ya di dalam kaidah, terutama kaidah program basis tidak dibahas ya. Dan juga di kitab-kitab dasar seperti Muyassar dan kitab apa namanya Mulakhas itu juga tidak pernah dibahas tentang naz'ul khafif. Ya, ada pertanyaan? Itu ada muta'aliknya apa enggak Ustaz? Naz'ul khafif. Kan kayak fi gitu ya, fi syai'in. Ya bisa ada muta'aliknya kepada tadurruhu. Tadurruhu fi syai'in. Kalau di sini al-ilmu lughatan bisa muta'aliknya dihapus. Jadi misalnya al-ilmu yu'arrafu didefinisikan. Dihapus yu'arrafunya. Yu'arrafu fi lughatin. Jadi dia muta'aliknya kepada yang mahdzuf. Ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjut. Li'annaha. Nah, karena hanya itu kembali ke mana hanya? Niat Ustaz. Iya, hadhi. Hadhi itu kembali ke niatul insan. Niatul insan, ya lebih tepatnya hadhi ini ya. Karena niatul insan ini masih umum. Karena hadhi itu atau yang ini ya, niat insan yang memperoleh syahadat karena untuk memberikan manfaat kepada makhluk. Itulah hadhi itu. Nah, inilah maksudnya li annaha itu hanya kembali ke hadhi. Ya. Kalau kembalinya ke niatul insan ini masih umum ya. Nah, dia maksudnya niatul insan yang bagaimana yang memperoleh syahadat karena memperoleh karena ingin memberikan manfaat kepada makhluk secara pengajaran dan secara administrasi. Ya. Jadi ini adalah hanya kembali ke hadhihi. Kemudian niatul haq. Niatul haq ini adalah khobar anar li'anna. Iya, khobar li'anna. Khobar li'anna. Ya, kemudian sedikit lagi innama wa innama ya. Wa di sini adalah huruf ibtidaiyah. Kemudian innama ada yang tahu? Hasrul hasr apa? Ya, ada tul hasr dia alat pembatas. Nah, kemudian dia diistilahkan dengan kafah makfufah. Kafah makfufah. Kafahnya adalah ma ini. Ya. Dia menghapuskan atau membatalkan amalan ya, membatalkan amalan. Harusnya inna tersebut merofakkan menasubkan isimnya dan merofakkan khobarnya. Tapi kalau sudah masuk ma, maka dia jumlah setelahnya batal. Adalah batal. Sama seperti jumlah baru. Ya, makanya seperti innamal a'malu binniyat ya, innamal a'malu. Ya, kenapa a'malu bukan a'mala? Karena ma sudah dibatalkan sama ma tadi. Iya, dibatalkan sama ma. Nah, dia pembatal. Jadi dia kafah. Makfufahnya adalah inna yang dibatalkan. Nah, gitu ya. Tapi memang istilah gitu, kafah makufah. Kafahnya adalah ma-nya, makufahnya adalah inna-nya.
Terus a'malunya tadi itu jadi mubtada lagi gitu, Ustaz. Iya, ini jadi mubtada karena ada jumlah ismiyah. Kalau ini kan kebetulan dia jumlah fi'liyah, tidak mubtada. Ya. Ada dibahas pada saat membahas halaman halaman 106 di buku hijau ya. Tentang innama. Jadi kafah maknya sebagai kafah zaidah, dia tambahan, huruf tambahan yang membatalkan amalan inna. Innama sendiri ini artinya adalah innama ya, artinya adalah hanyalah. Ya, jadi di sini adalah jumlah fi'liyah yang baru. Jadi jangan dicari mana isim inna, mana khobar inna, karena amalannya sudah terbatalkan oleh ma. Ya. Jadi tidak ada isim inna dan khobar inna. Di sini adalah kalimat baru lagi, zakarna. Hanyalah kami sebutkan ikhlas di awal adab untuk ilmu. Ya. Karena, gitu ya. Zakarna di sini ini fa'ilnya adalah domirna. Kemudian ini maf'ul bih, ikhlaso. Fi awwali ini adalah muta'alliq kepada zakarna. Ya. Awwali mudaf wa huwa mudaf ilaih. Majrur karena fi wa huwa mudaf. Kemudian ini mudaf ilaih wa huwa mudaf. Ini mudaf ilaih wa huwa mudaf. Kemudian ini mudaf ilaih. Kemudian li'anna karena ikhlaso ini adalah isim li'anna. Asasun adalah khobar li'anna. Ya, khobar li'anna. Khobar li'anna. Fa'ala talibin fa adalah huruf istinaf. Ya, kemudian ala talibil ilmi ala jar majrur an yanwiya. Nah, ala talibil ini bermakna wajib ya. Ala talibil ilmi itu bermakna wajib. Kemudian dia muta'aliknya dari ini. Ada yang mahzuf. Asalnya adalah fa'akulu dan ya, atau fa'anakulu. Maka kami katakan ala talibil ilmi an yanwiya. Jadi di sini ada fi'il mahzuf nakulu. Maka kami katakan. Ya. Nah, ini adalah mutaliknya kepada nakulu ini. Ala talibil ilmi. Baik. Kemudian atau bisa jadi ini juga ya, ala talibil ilmi tidak pakai ini ya, tetapi dia sebagai khobar muqaddam. Fa ala talibil ilmi ini lebih tepat ya kayaknya, khobar muqaddam. Iya, anyawiya mutata. Ya, dan anyawiyanya di sini adalah mubtada muakhir. Mubtada muakhir. An yanwiya ya. Mubtada muakhir. Kemudian ini ada an masdariyah, kemudian ini fi'il mudhari mansub bi an karena an bi talibil ilmi jar majrur. Ali kepada yanwiya. Ya, kemudian intisala. Ada yang tahunya apa? Ini artinya karena ya, jenis. Melaksanakan perintah Allah. Nah, kalau ada karena, ada amalan hati, maka dia sebagai maf'ul ya jeli. Ya, maf'ul li ajli. Ya, syarat maf'ul li ajli itu pertama dia berbentuk masdar dari imtasala yamtasilu imtisalan. Kemudian dia harus berupa amalan hati. Jadi masdar
kemudian dia amalan hati. Ya, karena dia ingin melaksanakannya, karena ingin melaksanakan perintah Allah. Jadi ada niat kan, niat melaksanakan perintah Allah itu kan amalan hati. Maka dia adalah maf'ul ajli mansubun wa alamatun nasbi al fathatu zahiratu fi akhiri wa huwa mudaf. Dan ini adalah mudaf ilaih wa huwa mudaf, kemudian ini mudaf ilaih. Ini jumlah i'tiradiyah, jumlah selingan. Kemudian li'annallaha ini sama seperti sebelumnya, lafzul jalala Allah adalah isim li'anna. Kemudian khobarnya adalah jumlah. Berbentuk amaru. Jumlah. Ya, jumlah fi'liyah. Amaro, ya, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini fi mahalli Fi mahalli khobar di anak. Khobari di anak. Fi mahalli raf'i khobari di anak. Kemudian amaro di sini fa'ilnya mana? Domir. Domir? Domir mustatir. Tandiru? Huwa. Ya'udu ila? Allah. Allah. Ya, karena yang memerintahkan itu Allah. Ya. Jadi ya'udu ila lafzul jalala Allah. Kemudian bina ilmi adalah muta'alik kepada amaro. Kemudian faqala. Fa adalah huruf istinafiyah. Qala. Fi'il madin. Fi'il madin. Ya, kemudian wafa'iluhu domir mustatirun. Fihi jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Allah. Allah. Ya, sama ya. Lafzul jalala Allah. Ya. Kemudian ini sudah pernah kita bahas ya. Ya, fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambi. Ya, sudah kita selesai alhamdulillah. Kita lanjutkan ya, insyaallah pekan depan ya. Jadi kita alhamdulillah setelah banyak ya latihan, kita sudah juga mempelajari kaidah-kaidah nahwu. Jadi kita sebenarnya sudah menjalankan usaha untuk bisa membaca kitab Al-Undul ya. Itu pertama kita mempelajari kaidah nahwu shorof, kemudian kita menguasai kosakata ya, kemudian kita memperbanyak latihan, dan yang terakhir yang harus senantiasa kita laksanakan adalah bersabar. Ini bersabarnya ya. Kita udah belajar, kadang kita merasa kok udah belajar banyak, tapi kok belum bisa juga. Kenapa belum bisa membaca agak kesulitan? Karena kita belum bersabar. Ya. Itulah ya, yang mestinya kita lakukan. Dan kesabaran ini ya terus-menerus kita lakukan, istiqomah. Nah, untuk sabar itu kita meluruskan ikhlas dan niat kita, ikhlas karena Allah SWT. Karena Allah. Ya Allah lah yang maha kekal. Ya, ketika niat kita dunia, maka dunia itu tidak kekal, dan yang kekal hanyalah Allah. Ya. Demikian pelajaran kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Anda kembalikan kembali kepada Ustaz Abu Ali Tafadhol. Terima kasih Allah ilaih atas pemaparan materinya, beberapa koreksi maupun catatannya, dan juga interaksinya. Barakallahu fiik, semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua. Di kala beliau di tengah-tengah kesibukan beliau, beliau masih menyempatkan waktunya untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang hadir, ana sampaikan jazakumullahu khair wa barakallahu fiikum atas atensinya. Semoga materi, paparan, koreksi maupun catatan yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi menjadi tambahan faedah dan ilmu tentunya. Dan sebagaimana yang telah dinasihatkan oleh beliau, Ustaz Riga, bahwasanya salah satu faktor yang paling penting setelahnya adalah bersabar dan tetap istiqomah. Dan sebagaimana yang telah disampaikan juga oleh para ulama, bahwasanya karomah setiap muslim adalah istiqomah. Dan ini memang susah, karena istiqomah ini memang perlu usaha yang cukup berat gitu. Namun insya Allah, jika kita senantiasa bersabar dan selalu meminta pertolongan dari Allah, tidak ada yang mungkin bila Allah telah mengizinkan, dan tidak ada yang bisa menghalanginya. Taib, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipatgandakan pahalanya bagi kita semua. Amin.
Dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah kita berjumpa lagi di pertemuan pekan depan biidznillah ta'ala. Jazakumullahu khairan wa iyyakum.